mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua untuk dapat hadir pada siang hayat pagi ini dalam acara silaturahim Ikatan Keluarga Besar Batang dan Citarik. Allahumma salam yang berupa Allahumma salam Muhammad Sayyidina Muhammad Ajan Kondang yang Abang Anda kesejahan ini adalah mawabat. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang tua kita ini. Kalau ada di sini orang tua saya itu Pak Min sudah 48 tahun umurnya, 75 masih itu sudah hampir 70 sebagian, tapi banyak kan di bawah 60 semua ini, tapi kekuatan 60 ini masih lebih kuat dari 80. Tadi kami bareng tadi sholat ke sana ini masih bisa ya? Oh ini masih ya, kami dibimbing sampai ke sini juga. Kepada kami semua, saya kira tadi hanya bohongan si Ujang apa siapa akan ada pertanyaan limpas apa lele kering. Ternyata yang tadinya sedikit makan tuh saya orang-orang tua saya berarti biasanya sedikit makan. Kapan bisa tuan naik? Kodim, Kodim, BSI Bandung. Kodim, Kota. Terus ada mungkin. Untuk sementara mungkin sudah tinggal di Bandung ini kurang lebih sekitar 17 tahun. Untuk dinas, kebetulan saya berdinas mungkin kalau ada silaturahmi mungkin ada istri mengajak acara ke Jakarta atau yang lain kan kadang terbentur dengan kita dinas. Makanya bukan apa-apa karena mungkin saya tidak bisa hadir. Jadi kalau pas posisinya saya lagi santai mungkin bisa mungkin saya sempatkan itu. Tapi karena saya ikatan dinas, jadi mungkin mohon maaf untuk tanya nanti nanti bagaimana, saya jarang untuk ikut berkumpul. Saya bersyukur memang kalau posisi itu acara kayak begini sebenarnya lebih bagus. Walidul haq, yusirrohu ala sini kulihi, walau karihan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita laksanakan wahyu umudin. Itu saja. Tadi saya jajah di ayat yang lalu temui juga. Saya mencoba menjelaskan tentang pedoman hidup seorang muslim kayak apa. Bagaimana tadi telah dijelaskan oleh Allah dan ketemu. Waqtagi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasib. Allah memberikan kesempatan kepada kita supaya kita hidup di dunia ini kerja keras yang tekun disiplin. Dunia ini bukan milik orang saja. Salah kalau orang mengatakan oh dunia ini orang kafir. Motor, mobil yang bagus. Jadi enggak benar kalau itu katakan biarlah orang saja bermobil yang bagus, orang saja enggak seperti itu. Itu orang Islam berbeda dengan orang yang di Islam. Kemudian jangan bohong, jangan menipu. Dan itu kerja yang benar. Ramah tahu, bukan wahid ya. Abdurrahman itu seorang miliuner, seorang yang kaya raya. Jangan Rasulullah di Madinah. Nah itu dia pindah dari Mekah itu sudah selamat yang punya Allah. Tapi yang menyentuh manusia ini yang berat. Orang tak tahu dikiranya kalau orang banyak punya, negara punya, aman kan? Itu tidak akan diampuni oleh Allah yang menyakut dengan manusia kalau belum ada maaf dari manusia. Ini saya tanya dengan Allah, buat saya jaga, puasa saya jaga, tapi tidak pernah lagi dengan orang sumbung dan sebagainya. Itu salah. Harusnya kayak psikologi. Nah itu. Nanti
tidak semua orang mau melaksanakan seperti kita laksanakan. Apalagi suasana sekarang itu semuanya ukurannya uang, waktu dan sebagainya. Aduh, padahal Islam itu bukan mengukur uang dan waktu, tapi mengukur waktu, apa, waktu dengan ibadah. Nah, itu waktu dengan ibadah. Ibadah itu bukan hanya dengan Allah saja, tapi dengan sesama manusia. Wa tabihil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di atas bumi ini, karena Allah tidak suka berbuat kerusakan, orang yang berbuat rusak di bumi ini. Jangan kita mengerjakan pekerjaan yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti ya kita, kamu cucu siapa? Saya cucu anu. Oh iya, kakekmu dulu orang baik ya. Kakekmu dulu banyak membantu orang. Kakekmu dulu itu adalah taat dan sebagainya. Apa anak itu kita pakai senang-senang? Ayo tenang. Hak kita juga di hadapan Allah terbantu. Tapi yang benar rusak semua. Untung cepat mati kata orang itu. Untung cepat mati. Kalau tetap rusak kampung ini dengan dia. Itu bertanda apa enggak Allah Subhanahu wa taala. Aduh, makanya berbuat baiklah. Kita apa yang bisa kita lakukan? Enggak ada manusia yang beda-beda. Beda-beda. Ada orang potensinya ilmunya. Ilmu yang bermanfaat. Ada orang yang lebih karena uangnya. Ya bantulah apa yang bisa kita. Ya kita diberikan makan, sedekah, masya Allah luar biasa. Ya pahala. Coba kami akan makan tadi sampai sekarang udah kelaparan. Gitu. Tapi kan diberi makan yang enak lagi. Artinya cocok dengan lidahnya itu. Coba tak kalau terasa tanya ini cocok, cuma katakan cocok itu. Mudah-mudahan sedekah ini menjadi berkah, ya, jadi tambah rezekinya bagi seluruh bait untuk yang akan datang, ya. Ya mana tahu kapan satu saat diundang lagi kita ke sini. Gitu. Oke ya. Gitu. Jadi kita cobalah berbuat apa yang kita bisa lakukan. Tidak ada manusia yang sia-sia dijadikan. Ada orang yang punya apa-apa tapi punya tenaga. Punya tenaga, orang itu apa-apa dikerjakan dengan dia. Itu boleh apa-apa. Qabal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa sujudana wa kullu ibadatina innaka tasmi'ul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Ya tilawatil sunnatina wa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana innaka antal ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana innana mu'minat wal ahya'i minhum lawat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyan haja amin. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, rahmat-Mu kurnia-Mu kepada kami Allah, tidak kami tahu lagi jumlahnya. Kejadianlah kepada Tuhan kami dan ketaatan kami ya Allah. Amin. Dari tubuh selam-selam di tempat ini jalan maksud kami Allah agar hubungan terdengar dan baik. Mudah-mudahan dengan itu menambah rezeki pada kami, menambah kesehatan kami dan panjang umur ya Allah. Ya Allah, kepada tuan rumah yang telah menjamu kami ya Allah, yang berbagai macam makanan, minuman dan sebagainya, ya Allah, jadikanlah ini sedekah buat mereka. Jadikanlah untuk keberkahan harta mereka. Mudah-mudahan ya Allah ke depan rezeki mereka akan bertambah terus ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Jauhkanlah kami dari azab neraka ya Allah. Kepada hatinya berdiri hasanah, akhirat hasanah, wakin azab anak. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita berikan ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia. Tahun yang lalu kita rencanakan, alhamdulillah hari ini dapat terlaksana. Beri salam kita turut kita juga dan bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah kita bisa hari ini berkumpul di tempat ini dengan tentu niat yang baik yang sudah datang dari jauh-jauh pulau Jakarta di Bandung sudah 36 tahun
dulu profesi sebagai guru. Saya perkenalkan ini istri saya, Ernius Minta Batondang, itu dari Tambang Padang. Iya, deh. Mudah-mudahan kita besar dari Jakarta, selamat datang di Bandung. Kami, saya perwakilan dari di Bandung sekitar 30 tahun ya. 30 tahun mencari, tapi memang pindah tugas. Karena di Jakarta, sempat di Jakarta 2 tahun dari Pasar Baru, tapi gak sempat masuk. Satu D satu F, kanan. Satu D satu F sama 15 A. 15. Jadi gimana tren naik busnya? Puas. Bagaimana naik busnya? Puas, cepat, nyampe dari Bandung. Nyaman. Ini dah kosong ya. Sikut lagi sih. Aku bawa dulu.